Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sapi dianggap suci oleh Hindu yang ada di India. Dia dihormati, disembah, disucikan, bahkan sangat dicintai dibanding cintanya seseorang kepada orang lain. Tetapi di sisi lain, pemerintah Hindu nasionalis pimpinan Narendra Modi justru mengekspor daging sapi. Coba bayangkan, kocak nggak ini Narendra Modi ini? Dan inilah situasi-situasi yang tampaknya menjadikan dilema yang ada di India, dilema bagi sapi suci dan juga kebutuhan praktis untuk mengekspor dagingnya. Ya, ini kalau di India kita misalnya jalan-jalan di berbagai kota begitu ya, kita akan melihat bahwa sapi-sapi itu berkeliaran dengan bebas melenggang di jalanan yang bahkan macet sekalipun. Karena apa? Relatif orang tidak mau mengganggu keberadaan sapi yang ada di jalan-jalan itu. Ya, bahkan ada sebuah jurnal berjudul Indian Cow dan Love for Cow Trust untuk menyebarkan dan mempromosikan cinta untuk sapi. Ya, sebuah organisasi Hindu sayap kanan ya yang sebenarnya telah meluncurkan kosmetik. Ya, dia menggunakan apa namanya memproduksi sebuah kosmetik yang menggunakan urin dan kotoran sapi. Oh, ini memang satu-satunya tampaknya yang ada di India. Ya, dan apa yang menjadi persoalan yang lebih serius adalah sebagian besar dari negara bagian yang ada di India melarang penyembelihan sapi. Dan larangan daging sapi telah dikritik oleh banyak orang karena dagingnya lebih murah daripada ayam dan ikan serta merupakan makanan pokok bagi komunitas muslim, suku-suku minoritas, dan juga Dalit yang lebih miskin. Tidak mengherankan bahwa sapi juga merupakan hewan yang paling terpolarisasi di dalam politik di India. Ya. Beberapa kasus terjadi, seorang pria berusia 50 tahun di Uttar Pradesh Utara tewas dalam kerumunan massa yang digantung karena rumor yang beredar bahwa keluarganya telah menyimpan dan mengonsumsi daging sapi di rumah. Bahkan Perdana Menteri, ketika itu Perdana Menteri Narendra Modi, memecah kebungkamannya karena kasus ini. Hampir 2 minggu, anggota partainya mendesak seorang anggota parlemen independen di Kashmir karena menjadi tuan rumah pesta daging sapi. Dan awal bulan ini, umat Hindu dan Muslim berselisih lagi tentang rumor penyembelihan sapi di Uttar Pradesh. Suatu bentuk perdebatan agama ya yang terus bergolak. Ini realitas-realitas yang aneh, lucu ya, ironi ya, bahwa dalam kehidupan yang sangat modern seperti ini orang-orang itu masih melihat hewan yang betul-betul hewan. Ya, banyak sebetulnya juga tidak hanya sapi yang disembah oleh orang India itu. Mereka juga menyembah tikus ya. Jadi tikus itu hewan yang disucikan juga, menyembah monyet, menyembah ya binatang gajah, bahkan WC pun disembah. Ya. Padahal kita tahu sebetulnya India ini tempatnya orang-orang yang bisa dikatakan secara saintifik cukup bagus ya. Banyak CEO yang ada di percaturan global itu banyak dari India karena memang kecerdasannya atau kegigihannya. Tetapi di sisi lain juga banyak ekstremis Hindu ya yang melakukan seperti itu. Dan memang ada banyak kelompok pelindung sapi ya yang memang ini ekstremis Hindu yang muncul itu main hakim sendiri, dan mereka mengklaim memiliki jaringan informan yang kuat dan mengatakan bahwa mereka merasa diberdayakan karena pemerintahan BJP nasionalis Hindu yang berkuasa di Delhi, pimpinan dari Narendra Modi ini. Dan inilah situasi-situasi yang sangat luar biasa.
Memang kalau kita lihat beberapa kali tampilan dari Perdana Menteri, begitu juga menteri-menteri yang lain dalam memperlakukan sapi itu betul-betul seperti Tuhannya, ya, sangat hormat, sangat luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi ini kocaknya pemerintahan BJP nasionalis Hindu pimpinan Narendra Modi, bahwa di masa pemerintahan Narendra Modi ekspor daging sapi itu meningkat. Ya, ekspor daging sapi bukan sekedar ekspor sapi. Apa artinya? Kalau ekspor sapi biasanya adalah seperti Australia ke Indonesia, sapi hidup-hidup dibawa kapal dan lain sebagainya untuk dikirimkan ke Indonesia. Tetapi kalau ekspor daging sapi itu berarti bahwa pemerintahan setempat, pemerintahan Narendra Modi itu ya melakukan pembantaian atau paling tidak itu penyembelihan terhadap sapi-sapi yang dianggap itu adalah Tuhannya tersebut, yang sangat dihormati, bahwa urinnya bahkan itu juga diminum, dibuat kosmetik termasuk kotorannya, dan itu meningkat ya ekspor daging sapi yang dibuat oleh India. Dan bukan main-main jumlahnya ini ya, ekspor daging sapi itu pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Narendra Modi ya, ini berbeda dengan klaim oleh sekelompok hak asasi global terkemuka yang mengatakan data menunjukkan penurunan akibat serangan oleh penjaga sapi dan undang-undang yang lebih ketat tentang perlindungan sapi. Tetapi ekspor daging sapi dari India, pengekspor daging sapi terbesar di dunia, mengacu pada daging kerbau saja. Jadi itu klaim palsunya, menganggap yang diekspor itu daging kerbau, padahal yang sebetulnya disembelih itu adalah sapi. Ya, jadi sebuah laporan Human Rights Watch yang dirilis pada Februari mengatakan bahwa data otoritas pengembangan ekspor produk pangan dan olahan pertanian yang berada di bawah Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ketika pemerintahan Modi mengambil alih pada tahun 2014, ekspor daging sapi meningkat secara substansial. Ya, pada tahun fiskal 2014 sampai dengan 2015, ekspor daging sapi India mencapai 14 juta metrik ton, tertinggi dalam 10 tahun. Ya, itu di bawah oleh pemerintahan nasionalis Hindu yang sangat menghormati orang-orang yang sangat menghormati sapi, menyembahnya, bahkan sapi diberi selimut, diberi hiasan, aksesoris dan sebagainya, dan bahkan mereka tidak tanggung-tanggung ya melakukan pembunuhan terhadap orang-orang ya yang menyembelih atau mengkonsumsi daging sapi ya, seperti tadi kita kemukakan di daerah Uttar Pradesh ya. Dan itu menunjukkan bahwa sebuah kontradiksi berpikir yang luar biasa ya. Mungkinkah itu artinya bahwa mereka menyembah yang mereka menyembelih Tuhannya sendiri? Nah, inilah persoalan-persoalan ya, ketika sebuah teologi dikembangkan ya, keyakinan dikembangkan bahwa sapi sebagai pelindung dunia atau sapi itu manifestasi dari Wisnu atau dari apa begitu, dan semuanya adalah rekayasa teologis ya yang bersumber dari anggapan-anggapan, dan pada akhirnya memang itu menjadi sebuah dilema ya. Kalau sapi tidak disembelih di India, itu keberadaannya bisa mengancam konsumsi yang ada di sana ya. Kalau sapi punya anak pinak dan lain sebagainya dan tidak ada yang nyembelih, itu akan menghancurkan ekonomi India itu sendiri. Kalau sapi disembah semua ya, inilah yang menjadi satu persoalan, dan ini menjadi persoalan yang sangat berat bagi Muslim yang ada di India. Karena apa? Karena memang Muslim di India ya, sebagai seorang Muslim, kalau kita Muslim di seperti di Indonesia itu hal yang biasa motong sapi untuk korban itu. Tapi coba ya, ketika Muslim India itu memotong sapi, itu mengambil resiko tentang hidup itu sendiri dan mungkin bisa diserang untuk dibunuh oleh orang-orang kelompok Hindu ekstrim ini. Ini situasi-situasi yang sebetulnya aneh gitu di India itu,
karena memang bagaimana bisa gitu, bagaimana cara mikirnya itu yang sangat sangat aneh itu. Sapi disembah di India, tetapi di sisi lain India adalah pengekspor daging sapi terbesar di dunia. Bukan sekedar ekspor sapi, ekspor daging sapi terbesar di dunia. Memang bahwa ada pernah terjadi kemerosotan ekspor daging sapi ini turun menjadi sekitar 13 juta metric ton atau penurunan sebesar 11%. Tetapi penurunan tajam ini terjadi karena terjadinya satu pembunuhan massal atas konsumsi daging sapi. Ya, beberapa tahun yang lalu, ya, tepatnya September 2015, Muhammad Akhlak dibunuh oleh massa karena dicurigai melakukan penyembelihan sapi di desa Bisara, distrik Dadri di Uttar Pradesh. Ya, sampai seperti itu. Ya, bagaimana mereka membunuh umat Islam karena curiga bahwa umat Islam itu menyembelih atau mengkonsumsi daging sapi. Nah, sementara pemerintahan Modi sendiri mengekspor daging sapi 13 juta metric ton. Berapa juta ekor sapi itu yang disembelih? Ya, berapa juta ekor sapi yang disembelih dalam satu tahun oleh pemerintahan Modi? Ya, inilah kekocakan-kekocakan Hindu India ini. Kita berharap sekali bahwa orang-orang yang menyembah sapi itu segera sadar sapi itu apa. Ya, sekalipun ditafsirkan macam-macam bahwa sapi itu adalah lambang kemajuan, lambang kemakmuran dan lain sebagainya, dia tetap ekor sapi. Bahkan ketika dia disembah oleh orang-orang Hindu, sapi ini tidak tahu bahwa dirinya itu disembah. Ya, ini betul-betul di dalam zaman kita seperti ini masih banyak orang-orang di India terutama. Kalau di Hindu di Indonesia itu sudah biasa makan bakso sapi. Ya, kecuali memang orang-orang yang memang mengambil hidup sebagai vegetarian. Artinya bukan hanya sapi, tapi semua daging dia hindari. Ya, tapi siapa yang tahan kan? Nah, ini situasi-situasi yang sangat aneh terjadi di India. Dan ini adalah ujian kesabaran yang luar biasa bagi umat Islam yang ada di India. Ya, sekali lagi kita berharap bahwa umat Islam di India itu segera berpuasa. Ya, supaya apa? Supaya kekocakan-kekocakan, ironi tentang kehidupan, bagaimana manusia merendahkan hidupnya sedemikian rupa di bawah hewan, itu berakhir dengan baik. Ya, sekalipun mereka mempunyai interpretasi teologi yang seperti itu. Ya, kita berharap sekali. Dan memang perkembangan umat Islam, ya, semakin kecerdasan orang India semakin tinggi, memang luar biasa. Ya, sekalipun Islam dibendung di India, tetapi banjir mu'alaf di India, pernikahan yang hampir sepenuhnya orang-orang Hindu menikah dengan Muslim, itu semuanya akan menjadi Muslim. Dan memang kecemasan yang luar biasa dari partai BJP nasionalis Hindu pimpinan Narendra Modi bahwa terjadi Islamisasi yang luar biasa itu memang mengancam mereka. Dan itu tidak apa-apa, mereka cemas bagus saja itu. Karena itu pelecehan terhadap umat manusia. Bagaimana dia merendahkan sendiri, merendahkan dirinya sendiri di hadapan sapi-sapi. Ya, ya, bahkan ketika disembah mereka tidak tahu. Inilah realitas-realitas yang klimatik dan menurut saya agak kocak juga bagaimana Tuhan yang apa binatang yang dianggap Tuhannya itu disembelih dalam jumlah jutaan, ya, diekspor dagingnya keluar atau diekspor sapinya keluar dan tahu juga kalau diekspor itu di sana juga disembelih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.